Kembali lagi di blok. Ya udah. Ngomong aja. Kembali lagi di pengen siaran, pengen virus ini cepat berakhir. Iya, capek, Bro. Capek, Bro. Capek curiga sama semua orang, Bro. Iya, ada yang batuk dikit, apalagi dia agak ada orang batuk dikit digebukin di tempat gua. Kenapa? Penyebaran kamu ya. Dipukulin, Bro. Padahal kakek-kakek. Gacuk, kamu sok gelcuk. tapi emang capek Pak curiga sama semua orang. Iya, ada yang batuk dikit. Enggak ketahuan. Oh, ini beneran gitu. Batuk beneran cuy. Iya, ada yang batuk dikit, yeah. Terus capek juga cuci tangan setiap saat. Karena enggak biasa ente. Kalau saya kan sudah biasa 5 hari sekali, Bro. Iya, iya. Ya kan? Ini kita klarifikasi, belum lockdown. Paling enggak pada saat video ini disyuting belum ada official larangan bahwa kita tidak boleh kemana-mana secara larangan, jadi belum lockdown, tapi masih di tahap social isolation. Himbauan ya, himbauan bahwa kalau nggak penting nggak usah kemana-mana. Iya, masih di tahap social isolation, jadi kita masih di tahap melakukan isolasi diri. Ya. Dan ini sebenarnya cukup berbahaya terhadap muslim. Kenapa? Buat orang-orang yang punya mental illness, di mana pada saat dia mengisolasi dirinya sendiri, corona selesai. Depresi, tidak bisa ngobrol, tidak bisa ke psikiater. Memang. Kesepian, Bro. Iya. Anda nih diteliti, Anda nih sebenarnya peduli apa enggak sama mental illness? Itu fakta. Ya. Loh, orang mental illness kan? Ya kan, dia depresi kan? Tadinya udah mulai membaik tuh. Oh. Aku bisa curhat-curhat. Pemerintah bilang, diam di rumah, isolasi diri. Wow. Oh. Memang tidak batuk. Oh, iya. Silet di sini. Jangan ditiru. Satu hari, dua hari, tiga hari, udah 5 hari kena. Oke. Tapi Coki, kan banyak Deadwood yang komen. Deadwood banyak yang komen. Sebentar, Anda apa? Pakai begini apa? Bangsat! Perlindungan. Ini seperti teman saya yang satu ini. Enggak, ini apa? Lo tau gak? Ya, gue sih tidak gimana. Ya ini menurut lo ini bisa melindungi. Tapi lo tuh kayak paskibraka wanita jilbab, tau gak lo? yang pakai ini. Terus ini kayak jilbabnya, Bro. Emang brengsek. Benar 17 Agustus. Yang begini-gini itu, Bro. Memang itu kok tahu? Aku aja nggak tahu loh ini pasti. Ya enggak, ini apa? Ini begini apa? Tidak. Ini perlindungan, cuy, biar nggak masuk dari mana-mana. Mana belakangnya ini kayak ada konde. Gimana? Ini perlindungan. Kan ini makin banyak korbannya, cuy. Saya jadi butuh seseorang lagi untuk semakin menjauhkan kita, biar nggak makin dekat. Kalau Anda pikir kita nih ada jarak segini nih? Apa? Ini udah diukur sama ilmuwan. Jadi udah 1 meter ya? Ludah-ludah Anda jatuhnya di sini, Pak. Makin nggak jelas. Biar kemarin kan ada info kuburan. Ya. Hah? Mahal-mahal. Iya. Ente kan kemarin udah ada info cashback kuburan maksudnya. Oh, iya, maksudnya ini enggak, berharap. Kan dia kemarin bawa berita soal kuburan, Coki. Jangan sampai ente sekarang bawa berita kuburan. Lo. Kenapa? Sekarang makin dibutuhkan kuburan. Buat apa? Bener dong. Iya. Tapi ya mungkin kan zero Coki. Tapi bagus juga maksudnya, enggak membercandakan Anda, Coki. Lo ini kan betul kayak butuh dong. Oh, butuh kuburan. Iya. Bahkan lo tahu enggak di sejarah ada yang namanya Black Death. Black Death, tahu. Kematian hitam yang wabah di Eropa yang ngebunuh puluhan juta orang atau jutaan, gue kurang tahu. Pada saat itu disebabkan oleh tikus. Pernah dengar kan? Pernah tahu. Dan itu jenazah-jenazah orang yang meninggal karena wabah itu dikumpulin terus dibakar. Karena mereka tidak tahu penyebarannya pada saat itu di abad pertengahan tuh masih belum secanggih sekarang. Makanya memang kuburan tuh sangat penting. Yo. Supaya nggak kemana-mana gitu. Niat bagus juga ya? Nggak, itu ngeles aja. Saya sudah jelas pakai ini, Coki, perlindungan. Seperti. Karena memang korban corona sudah meningkat. Betul. Kenapa Anda tidak pakai perlindungan, Coki? Tapi dia memang wajar sih, nggak takut corona. Hansanya tidak takut, agama tidak memilih. Mau berlindung pada apa, Coki?
Logis. Benar juga. Logis. Benar juga. Karena institusi Anda mengatakan corona dari makan babi. Hah? Institusi apa? Cuk! Ada perlindungan ya, apa-apa. Iya, enggak ada perlindungan. Ya udahlah enggak apa-apa. Di bumi tidak dilindungi. Iya. Di akhirat apalagi dong? Apalagi Anda? Bisakah di bumi Anda tidak bisa berlindung dari corona? Di akhirat dari api neraka masih bisa berlindung. Coba deh Slim, lo pikir. Kan kemarin kan kita baca berita. Ya. Menurut Kompas korban corona yang meninggal ada 6 ribuan. Ya, dari seluruh dunia. Ya? Dari seluruh dunia yang tercatat kemarin. Ya. Berarti kurang lebih di akhirat ada 6.000 orang baru yang datang. Iya dong. Iya, datang. Yang meninggal membawa corona. Begitu kan maksud Anda, Jokowi? Saya tidak sejauh itu. Saya cuma mengatakan 6.000 itu kan karena corona. Begitu ke akhirat kan ngantri panjang. Kayak antis gini-gini kan. Pakai corona. Berarti di neraka enggak bisa disiksa nih, Bro. Iya, Bro. Mau disiksa? Loh, neraka di kita kan nggak tahu. Di lockdown khusus orang-orang seperti ente yang sudah masuk duluan lalu dikunci. Ada berita apa nih? Ini breaking news. Per hari ini, ya. Hari Rabu. Dan ya. Video ini disyuting ya? Ya. Itu sudah bertambah 55 kasus lagi. Berarti total Indonesia ada berapa? Tadinya kan ada 172 nih yang positif. Sekarang sudah ada 227. Banyak juga ya? Banyak. Yang positif banyak. Ya? Yang positif. Dan ini yang sudah sembuh ada 11 orang. Oh lumayan ada sembuh 11. Tapi yang meninggal 19. Oh, lebih iya. Banyak. Iya, iya. Tapi sebelumnya Pak, sebelumnya tuh ada 7. 7 apa? Terus naik ke 19. Yang meninggal. Yang iya. Cepat gitu, cepat maksudnya. Kenapa Anda membawakan berita orang meninggal optimis seperti itu? Enggak, kan ada datanya. Ada datanya, iya. Ada datanya. Sedih dong harusnya. Tapi iya yang kita untuk awareness bersama ya, ini kan ketahuannya karena dia tuh ngetes. Oh. Berarti yang kasus 200 sekian ini adalah orang yang punya kesadaran diri. Betul. Dia datang ke posko-posko yang disediakan oleh pemerintah. Dia ngetes dan yang kedeteksi yang punya kesadaran diri ada 200 sekian gitu. Tapi nggak semua sih bang. Sisanya ketahuan itu, dari tracking ini yang kayak pertama kali kena. Oke. Okay. Oh itu di track. Iya. Ya tapi kan intinya mereka iya. Ketahuan setelah ada yang melapor ada ya. Di track. Jadi kamu dari mana kamu ya. Dari mana? Berarti sebenarnya manfaat corona ini mungkin ada hikmah di balik itu. Orang jadi takut berbuat maksiat coki. Oh ya betul. Malam kan habis pijat judi kan betul ditanya sama dokter begitu dia semalam dari mana kamu nggak mungkin dia ngaku dong dan biasanya kalau suami lagi ke dokter tes corona istrinya di belakang iya bener nggak dokter suami saya corona semalam bilangnya rapat coba saya lihat bener nggak dia rapat gitu. Salah satu gara-gara mungkin tuh biaya tesnya mahal bro ya bervariasi katanya iya katanya ya. Ada yang 300, 700 ada yang 100.000 nggak dikasih tahu hasil udah tes iya. Dok hasilnya gimana kasih tahu nggak ya bangsat kenapa dokternya genit kasih tahu nggak ya kalau salah 400.000 kalau salah tes corona iya dan kalau kita positif jadi gratis betul lah kasihan kan orang miskin pengangguran dead food kan ada orang kan datang kan tes Anda negatif, aduh nggak bawa duit lagi positif dok, please dok positif dok saya nggak bawa duit langsung orang bersin di gini-gini daripada saya ditahan gitu kan. Ada update terbaru apa lagi mengenai corona? Katanya kan dia virusnya bisa ada di beberapa jenis material kan? Betul sekali. Jadi kan virus corona ini kan dari udara juga bisa nih. Dan itu ada mas. Ada dari udara, ada masa ketahanan virus ini. Ada di udara. Di udara, ya. Tapi misalnya lo bersin terus ya. Di situnya. Ada cairan-cairan yang keluar dari orang yang positif virus. Corona terus dia ngeluarin bersin, nah itu aktif tuh virus itu selama, kalau di udara itu selama 3 jam. 3 jam? Selama 3 jam. Berarti kalau ada orang bersin, jadi kita nggak boleh lewat situ berarti? Ya baiknya sih susah juga hindari kita lah. Kita kelihatannya. Bawa ini oksigen berenang, lo tau nggak taruh sini. Yang ke atas.
Iya, Anda jadi tidak bawa, usah. Kayak orang mau scuba dive. Iya, bawa kayak gitu. Oh, 3 jam. Ini penting ya teman-teman ya. Ini ya, edukasi loh. Dan juga ada korban corona. Oke, lanjut. Ya. Di Tembaga itu juga bertahan virus corona selama 4 jam. Lebih lama. Lebih lama 1 jam. Iya. Di Tembaga. Oke, di lanjut. Di Tembaga di Kardus. Mm-hmm. Itu selama ada di kardus. Bisa juga. Oh. Itu 24 jam atau 1 hari. Lebih lama ya di kardus ya? Lebih lama lagi. Ya. Ini buat gembel-gembel di yang kumuh-kumuh yang tidur di kardus, Anda sudah tidak punya harapan. Nah. Loh, saya realistis. 1 hari. Kalau misalnya Anda tinggal di bakar. Ya iya dong. Kasihan pemulung-pemulung ya. Oh iya, bro. Bener-bener. Di sana ada Indomaret buang kardus. Ditungguin 24 jam. Abang kenapa mau nungguin? Udah tunggu-tunggu ini pemulung-pemulung dulu-duluan. Udah 1 menit lagi. Di stainless. Bahan-bahan stainless. Oh, di besi-besi. Stainless steel. Stainless. Berapa jam tuh? Itu selama 2-3 hari. Wajib. Lama di besi lama. Makanya di kereta ngeri, Pak. Di lift tuh, Cuk. Di lift di pegangan eskalator. Iya, pintu-pintu supermarket. Oh, iya, kan itu stainless ya. 2-3 hari. Ada lagi di plastik. Di botol berarti. Di botol plastik. Jadi teman-teman kalau di lampu merah, kalau kita beli ya kita nggak tahu. Kita. Abang-abang dulu kan kalau kita di lampu merah beli apa air mineral eceran, curiganya air oplosan. Betul. Itu pernah nggak sih di lampu merah? Tahu. Tawar banget aslinya. Iya. Gua nggak pernah minum sih, gua nggak pernah minum. Dan yang terakhir itu ada di kaca. Kaca itu selama 9 hari. Ini paling lama. Lebih lama juga ya? 9 hari. Tapi di baju nggak ada penelitian ya? Belum ada di bahan-bahan ini kain gitu. Ini kan karena COVID-19 ini bisa dibilang udah lumayan urgensi lah ya. Ya. Ini tata cara ibadah juga berpengaruh. Ada berita dari Liputan 6 ya. Fatwa MUI. Iya. Jumatan bisa diganti sholat zuhur jika potensi penularan COVID-19 sangat tinggi. Oke, iya. Biasa kan enggak? Biasa kalau Jumatan itu harus Jumatan. Di masjid. Di masjid. Berjamaah. Tapi kalau memang enggak bisa, boleh kita sholat di rumah. Betul. Gitu. Sholat zuhur. Bukan sholat Jumat di rumah ya. Dan kayaknya bukan cuma agama Islam sih. Di agama Kristen dan agama-agama lain juga jadi ada penyesuaian. Iya. Kalau di Amerika kan udah enggak boleh ada kumpul-kumpul 50 orang lebih. Jadi memang 50 orang lebih belum boleh gitu. Jadi memang untuk agama-agama besar yang sering melakukan ibadah-ibadah tertentu, tata cara tertentu, memang selama masih ada virus corona ini ada penyesuaian yang dilakukan untuk mengurangi. Jadi menurut MUI buat teman-teman nggak apa-apa tidak Jumatan, kalau menurut MUI ini ya, boleh sholat di rumah kalau memang potensi Anda tinggi, apalagi terutama di Jakarta. Di Jakarta betul. Lumayan tinggi banget. Tapi kalau di kampung-kampung, belum ada ya orang kampung kena corona. Ya? Belum terdeteksi. Jadi kita nggak bisa. Lebih tepatnya. Soalnya di Madura nih, Coki, yang aku tahu ya belum ada corona. Kenapa Anda bisa sebegitu yakin bahwa di Madura tidak ada corona? Kan bisa kita lihat dari video-videonya. Kalau di Jakarta kan video lockdown, video ini. Ini ya saya kasih video-video kegiatan orang Madura nih. Tapi sumbernya TikTok Madura Kejam. Ini kegiatan orang Madura. Di saat situasi yang genting. Iya, semua orang bingung lockdown, semua orang panik buying. Social distancing. Ya, inilah kegiatan orang Madura. So chill, bro. Tidak mungkin ada corona. Oh, tapi dia pakai masker, bro. Berarti aware juga. Dia aware, tapi masih tetap senang joget. Iya. Sampang banjir boleh. Banjir pole. Itu liriknya sampang banjir lagi. Nah. Yang ini tidak teredukasi dengan baik. Kalau yang tadi pakai masker kan. Nah. Yang ini belum. Oke. Ya. Memang tidak mungkin mereka joget-joget kena corona. Perlu di lockdown si Madura. Enggak ada lagi nih. Sebanyak tuh gini. Perlu di lockdown. Ini orang tadi ya. Bedanya gak pakai masker aja. Gak, semua orang Madura gondrong kayaknya. Happy sekali ya. Jadi saya yakin di Madura belum ada kena corona kayaknya.
Karena dilihat dari kelakuannya masih joget-joget, masih kabarnya, santai. Katanya orang Madura kalau mengalami gejala corona langsung obatnya bebek sinjai. Aduh. Konsumsinya bebek sinjai. Menurut orang Madura bebek sinjai itu adalah vaksin vaksin. Vaksin corona adalah bebek sinjai. Dan jangan maksain, Bro. Soalnya ada berita, coba share Fahri yang tadi aku baca. Oh, ada berita yang ada beberapa orang. Ada orang dia pengajian ke Malaysia, Coki. Ah, serius loh? Iya, jadi katanya kalau enggak salah udah dilarang. Karena itu kan di Malaysia sendiri mau di lockdown, tapi ini tiga warga Indonesia maksain ke Malaysia ikut pengajian, bukannya dapat ilmu, dapat virus, dapat hal yang positif. Iya, tapi positif corona. Saya dong. Kenapa? Tidak beribadah, tidak terkena ancaman corona, tidak ada penyesuaian, aku di perpustakaan. Ya, tapi ngomong-ngomong soal dibatasi, Coki. Ya. Kemarin di Jakarta sempat dibatasi transportasi, tapi yang ada malah antri, Bro. Ya. Orang sampai antri panjang gitu. Di Ciledug tuh. Iya, di mana-mana, Pak, di Jakarta di mana-mana. Iya, dia. Itu mendapat banyak kecaman. Iya. Tapi gue dapat satu sumber video. Menurut video ini menarik sekali, ada alasannya kenapa Pak Gubernur melakukan hal ini. Oh. Harganya tenang. Kita yang juga tidak harus menyiapkan petugas. Tadi pagi, kendaraan umum dibatasi secara ekstrim. Apa sih tujuannya? Tujuannya mengirimkan pesan kejut kepada seluruh penduduk Jakarta bahwa kita berhadapan dengan kondisi ekstrim. Jadi ketika orang antri panjang, baru sadar, oh iya, COVID-19 itu bukan fenomena di WA yang jauh sana. Ini ada di depan mata kita. Kalau kita tidak mengirimkan pesan efek kejut, ini penduduk di kota ini masih tenang-tenang saja. Yang tidak tenang itu siapa yang menyadari ini? Memang saya cukup terkejut dengan keputusan Anda melakukan ini semua dibatasi. Orang kan ngantri, Pak Gubernur, mohon maaf. Itu orang ngantri deket-deketan, kan? Jaraknya gak nyampe 1 meter. Coba nanti lihat ada gambar di sini. Ini gambar, ini mereka ngantri sepadet. Jadi mepet-mepet ya? Mepet-mepet. Anda menyumbang kepada penyebaran. Alasan Anda, Bapak Gubernur. Ya kan boleh dong kritik kepada Gubernur. Ya. Untungnya dia masih akhirnya dicabut ya. Dicabut sama Pak Jokowi. Ya. Sebenarnya kalau pengen memberikan message itu udah dengan cara lain. Oh iya. Ya kan, iya dong. Misalnya dengan iklan layanan masyarakat yang langsung terpoin. Ya. Atau sosialisasi. Kenapa nyusahin orang terkejutnya? Iya. Dan memang memang itu orang yang antri terkejut juga. Terkejut karena positif corona semua. Berhasil Anda Bapak Gubernur kalau membuat efek kejut karena begitu di terminal begitu di MRT antri. Pasti gubernurku. Habisnya alasannya aneh-aneh. Terakhir Coki. Ya. Ini panic buying nggak cuma di Indonesia, Jogi. Ya. Di luar negeri ini, Bro. Oh, lebih parah. Panic buying-nya, tapi di sana bukan Indomie, Jogi. Karena nggak ada Indomie. Betul. Adanya mie sakura di sana. Tahu. Yang nyeduhnya di gelas plastik. Nggak enak, Bro, mie sakura. Ambar, Bro, mie sakura. Jadi, di luar negeri itu, Jogi, ya, ada panic. Paniknya dia ini beli toilet paper. Oh, tisu toilet. Tisu toilet. Karena memang mereka bahasa halus ceboknya pakai tisu. Enggak pakai air. Ini kan orang Amerika. Maksudku mereka tuh udah mikirin ke Mars, mikirin ke bulan. Betul. Cebok loh enggak pakai air. Karena mereka mereka enggak enak sama anak-anak Afrika. Anak-anak Afrika minum air aja belum. Kenapa kita taruh di pantat kita? Anak Afrika belum minum air. Jadi untuk menghargai itu, mereka pakai tisu toilet. Aduh. Udah mau anak-anak di Afrika? Masih dilanjut. Cebok pakai apa? Apa? Aduh. Udah bener. Kasian banget di Afrika ya. Udah bener closing tadi, Bro. Yaudah, sampai ketemu di pengen siaran selanjutnya. Pengen Coki bermoral sedikit aja.
Jangan lupa subscribe channel ini biar kami dapat AdSense buat bayar pengacara kalau video ini kena kasus atau kita kabur ke Kanada. Woohoo. Subscribe.